Hai guys, gue Blok Butuh. Gue cuma mau bilang jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Wow. Here we go. Halo guys, balik lagi bersama aku si Blok Butuh. Oke guys, apa kabar? Kali ini semoga kalian baik-baik aja ya guys ya. Ini Blok Butuh lagi ada di rumah guys. Lagi ada di depan rumah. Ini pokoknya daerah Blok Butuh lah ya. Ini namanya Cluster Nirwana. Asal aja udah. Yang penting intinya ini Blok Butuh lagi ada di rumah. Dan tadi ada yang request minta dibikinin portal menuju ke Palestina, Save Palestina. Nah, kita akan coba membuat portal menuju ke Palestina ya. Apakah itu akan berhasil guys? Jadi kita simak aja terus ya guys ya. Jangan di skip-skip videonya karena ini pastinya bakalan seru banget guys. Karena Blok Butuh udah janji, Blok Butuh kembali lagi untuk menghibur kalian guys. Jadi buat kalian yang ingin dibuatin portal, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Blok Butuh akan buatin portal sesuai dengan requestan kalian ya guys ya. Ini berhubung ada yang request minta dibikinin portal menuju ke Palestina, jadi Blok Butuh akan mencoba membuat portal menuju ke Palestina guys. Seperti apa hasilnya? Ikutin terus ya guys ya. Nah, kita cari tempat dulu guys buat bikin portal. Ini apa ini? Keren sekali. Oh, ini Masjid Uswatun Hasanah. Ini Masjid Uswatun Hasanah yang ada di dekat rumah Blok Butuh ya guys ya. Sombong amat. Masjid Uswatun Hasanah ini guys. Ini keren sekali guys. Nah, kayaknya di sini bagus untuk membuat portal. Ya, kita akan mencoba membuat portal menuju ke Palestina, Save Palestina. Baca. Save Palestina. Oke guys, kita siapin dulu peralatannya. Seperti biasa, Blok Butuh butuh obsidian. Lalu Blok Butuh pakai apa ya? Pakai koral? Oh, jangan koral deh. Blok Butuh coba pakai ini aja guys, pakai blok konkret ya guys ya. Nah, Blok Butuh butuh konkret warna hijau, terus Blok Butuh butuh konkret warna putih, dan terakhir Blok Butuh butuh konkret warna merah guys. Pak red konkret ini kita samain sama warna bendera Palestina ya guys ya. Dan yang terakhir Blok Butuh butuh yang namanya ini dia guys, flint and steel. Wow. Karena kalau nggak ada ini nggak bisa jadi portal tentunya ya. Oke guys, ini peralatannya sudah kita siapin, kita akan langsung membuat portal menuju ke Palestina guys ya. Tapi sebelum kita membuat portal menuju ke Palestina, Blok Butuh ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channelnya Blok Butuh. Blok Butuh mohon sekali untuk subscribe channelnya Blok Butuh, dan jangan lupa juga untuk share dan like komen videonya Blok Butuh ya guys ya. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung saja buat portalnya ya guys ya. Di sini kita atur dulu obsidiannya 5 guys. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke atasnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Nah, sini juga. Nah, oke, udah jadi seperti ini. Kita tinggal buat di depannya guys ya, biar bisa menuju ke Palestina guys. Kalau kita ngasal aja nggak bakal sampai ke Palestina guys.
Ini jadi kita di sini pertama kita kasih warna merah terlebih dahulu ya guys ya. 1, pak, 2, pak, 3, pak, 4, 5, 6. Oke, warna merah. Di bawahnya kita kasih, oh di sini dulu guys. Di sini kita kasih warna merah. Ya, seperti ini. Di bawahnya kita kasih warna hijau. Oke, seperti ini. Di sini kita kasih warna putih. Di sini warna sama obsidian ya, hitam. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti warnanya hampir mirip sama bendera Palestina ya, guys ya. Di sananya kita juga samain guys, di sebelah sisi sininya kita samain hijau, merah. Dan terakhir warna putih guys. Oh, di sininya belum. Di sininya harus ada seperti ininya, guys. Kalau nggak ada seperti ininya, gagal kalian ya, guys ya. Oke, ini udah jadi portalnya seperti bendera Palestina, guys. Ya, hasilnya seperti ini ya, guys ya. Ini pasti bakalan keren banget, guys. Ya, jadinya seperti ini portalnya menuju ke Palestina, guys. Apakah ini akan berhasil? Kita akan buktikan sebentar lagi ya guys ya. Portal ini menuju ke Palestina apa tidak guys. Tapi sebelum Blok Butuk membuat portalnya, sebelum Blok Butuk membuktikannya, Blok Butuk mohon ke kalian sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe channelnya Blok Butuk, silahkan cek subscribe dulu guys ya. Karena subscribe itu gratis. Oke guys, langsung aja Blok Butuk akan mencoba membuat portalnya guys. Apakah ini berhasil? Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3, BAM! Wih! Wah, ini mah sepertinya berhasil guys. Soalnya warnanya beda ya guys ya. Warnanya beda sama portal-portal yang biasa itu yang warna apa namanya? Warna ungu ya. Ya, pokoknya warnanya beda guys. Ini portalnya berwarna seperti putih atau hijau gitu ya. Hijau bening. Yap, sepertinya berhasil lah guys ya. Nah, okelah, kita akan coba aja tanpa berlama-lama. Blok Butuk akan masuk ke dalamnya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Ini dia, Blok Butuk akan masuk ke dalamnya. Oh, no. Bam. Wow, wow, goyang-goyang guys. Apakah kali ini portal Blok Butuk berhasil menuju ke Palestina? Kita akan buktikan ya guys ya. Tapi ini Blok Butuk goyang banget ini. Pusing, pusing, tujuh keliling tuh, sampai ngomongnya belepotan. Oke guys, kita akan keluar, kita akan buktikan kali ini portalnya Blok Butuk berhasil atau tidak menuju ke Palestina ya guys ya. Wow, tambah kenceng guys, tambah kenceng, tambah kenceng. Oke, kita akan keluar. Nah, keren sekali guys. Wow, this is amazing. Ternyata Blok Butuk beneran sampai ke Masjid Kubah Emas. Ini namanya apa ya? Masjid Kubah Emas di Palestina ini namanya apa ya guys ya? Ada yang tahu nggak guys? Masjid di Palestina yang Kubah Emas ini guys, namanya masjid apa ya guys ya? Ini kalau nggak salah namanya Masjid Al-Aqsa ya guys ya. Masjid di Palestina. Masjid di Palestina itu benar nggak sih Al-Aqsa? Blok Butuk juga bingung nih guys. Iya benar ya, Al-Aqsa ya. Di Yerusalem ya. Wow, megah sekali guys masjidnya. Dan ini bendera Palestina guys. Masjidnya sumpah ini keren sekali guys. Masjid Palestina. Ah, itu apa itu? Oh, itu benderanya juga guys. Sepertinya ini hampir sore ya.
sore mau ke malam. Iyalah, masa sore mau ke subuh. Ini kita jalan-jalan aja dulu guys. Biasanya kalau malam itu di kota Palestina itu malah pemandangannya bagus sekali guys. Soalnya banyak lampu-lampu gemerlap di sana yang menghiasi masjid-masjid atau gedung-gedung di sana ya guys ya. Dan ini buktinya betul sekali ya guys ya. Ini apa ini? Ini juga masjid ya. Masjid Al-Aqsa bukan? Wah, matahari. Itu rembulannya keren sekali guys, sumpah. Rembulannya keren sekali. Kita kalau foto ini pakai foto rembulan kayak di HP Samsung S20 Ultra guys. Detailnya kelihatan banget. Dan ini benar-benar kota Yerusalem indah sekali ya guys ya. Wow, apa itu? Banyak makhluk ternyata kalau malam. Nah ini dia, wih, betulan-betulan sangat-sangat indah sekali guys. Ini benar-benar sangat cantik ya guys ya. Wow, apa ini? Oh, ini bendera Palestina guys. Bendera Palestina yang sangat besar terpampang di aula, di lapangan. Wow, keren sekali guys. Tapi ini benar-benar pemandangannya indah sekali guys. Ya, banyak lampu-lampu gemerlap di sini walaupun di sekitarnya gelap, tapi tetap kota Yerusalem kota yang terang di malam hari guys. Wow, that's amazing. Dan kali ini portal Blok Butuk berhasil menuju ke Palestina ya guys ya. Kita akan terus berputar-putar di sini, kita akan jalan-jalan di sini, kita akan explore di sini ada apa aja guys. Tapi yang jelas ini benar-benar kota indah sekali ya guys ya. Kota ini cantik sekali di malam hari. Dan di siang hari juga nggak kalah cantik guys. Kota ini emang megah sih guys ya. Kita kalau muter-muter di kota ini seharian nggak cukup guys. Capek pastinya. Wow, betul guys. Ini benar-benar cantik banget kotanya di malam hari guys. Tuh ya. Wow, luas sekali guys. Ini sampai kapan kalau kita muter-muter begini? Itu kubah emasnya bersinar guys. Wow. Oke, kita balik lagi ke portal Blok Butuk yang tadi. Wow, portal Blok Butuk juga bersinar guys ternyata. Ini portal Blok Butuk ternyata bersinar guys. Bersinar di malam hari seperti kota-kota Yerusalem, kota-kota Palestina. Ya, dia nggak kalah cantik ternyata portalnya guys. Ini dia portal Blok Butuk. Dan itu masjidnya guys, Masjid Al-Aqsa. Cantik sekali ya guys ya. Nah, kita akan coba rubah jadi siang lagi guys. Kita akan ubah tampilannya atau kita akan ganti jadi siang lagi ya guys ya. Bam. Oke, kita sudah kita sudah ubah jadi siang hari guys. Ini dia masjidnya di siang hari dan nggak kalah cantik juga di malam hari. Rembulannya cantik banget di malam hari, mataharinya juga cantik banget di siang hari. Yang jelas kali ini portal Blok Butuk berhasil menuju ke Palestina ya guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe Blok Butuk, ingetin lagi sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya Blok Butuk dan jangan lupa like dan share videonya Blok Butuk. Karena kalau kalian tidak subscribe dan tidak like, Blok Butuk sedih guys. Dan Blok Butuk ingetin sekali lagi buat kalian yang ingin request dibikinin portal, silakan kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti Blok Butuk bakalan bikinin portal sesuai dengan requestan kalian guys. Yang pasti portalnya beda ya guys ya. Portalnya nggak berwarna ungu. Portalnya di sini di Blok Butuk berwarna-warni guys. Ini contohnya portal di belakang Blok Butuk itu berwarna apa ini ya? Ini warna portalnya seperti hijau muda atau warna lime. Tapi nggak tahu lah ya. Namanya juga kita membuat portal itu sesuai dengan tujuan kita guys. Jadi jadinya seperti apa ya, kita nggak tahu ya guys ya. Oke guys, sepertinya sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari aku si Blok Butuk Mod.
dan bye-bye.